Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kali ini kita akan memperbaiki TV meretak ya. Ini adalah penyakitnya tidak mau nyala ya, indikatornya kedap-kedip warna merah ya. Ini kalau kondisi TV seperti ini kita nyalakan menggunakan remote ataupun manual juga nggak bakal bisa nyala, teman-teman ya. Ini tandanya untuk TV ini protect, teman-teman. Jadi safety-nya memang seperti itu ya. Ini menandakan bahwa di dalam TV ini ada yang rusak ya, atau komponen di dalam TV ini ada yang rusak, teman-teman. Dan TV ini sebenarnya sudah kita cek, itu ternyata yang rusaknya ada di backlight, teman-teman ya. Backlightnya ini sudah kita ganti, teman-teman ya. Backlightnya sudah rusak dan sudah kita ganti baru. Dan setelah diganti baru, kita nyalakan tetap masih kedip-kedip seperti ini. Nah, itu wajar ya, karena memang untuk TV sub ya, memang seperti itu ya. Jadi langkah berikutnya atau yang harus kita lakukan adalah meresetnya, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mereset TV ini ya. Seperti apa cara meresetnya, teman-teman ikuti video ini sampai selesai ya. Nah, langkah pertama, teman-teman siapkan remote-nya ya, remote TV. Kemudian teman-teman harus tahu dulu fungsi-fungsi tombol yang ada di bawah atau yang tombol-tombol yang ada di belakang, teman-teman ya. Nah, kita perlihatkan di sini. Di sini yang paling atas ada power, kemudian menu input ya. Kemudian ada CH plus main ya. Kalau plus itu buat naik ya. Bawah itu buat ngurangin. Dan juga ada volume, volume nambah dan ngurangin. Oke, langkah pertama teman-teman cabut listriknya ya. Cabut colokannya sampai benar-benar tidak berkedip lagi. Oke, tidak berkedip lagi. Kita tunggu. Ya, sambil nunggu buat teman-teman yang belum subscribe channel yang Tertular ya, bisa subscribe biar tidak ketinggalan video-video trik-trik yang kita share ya. Nah, di sini sudah tidak mau nyala. Nah, langkah pertama teman-teman harus memencet tombol ini, volume bagian main ya, ngurangin dengan input ya. Jadi ditombol bareng tanpa dicolokkan listrik ya. Jadi nanti prosesnya kita tahan dulu, pencet dulu baru dicolokkan listrik. Oke, kita pencet dulu ya. Main sini ya. Volume bagian ngurangin sama input sini. Kita tahan aja, kita tahan plek. Kemudian nanti kita akan colokkan listriknya. Oke, kita colokkan listriknya. Habis ya. Ini warnanya warna hijau ya. Dan ini TV sudah nyala, teman-teman ya. Kita lepas. Nah, ini posisinya seperti ini, sudah bisa nyala TV-nya. Dan biasanya nanti akan ada huruf K atau settingan reset. Kita cek dulu ya. Kita retur aja. Nah, di sini ada huruf K. Kalau posisi begini berarti ini masuk settingan reset, dan ini belum bisa digunakan TV-nya, teman-teman ya. Jadi ini belum di reset. Langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung pencet tombol volume main sama CH min ya. Pencet bareng dan kita pencet. Lalu, nah, setelah dipencet bareng muncul seperti ini ya. Oke, kemudian teman-teman arahkan menggunakan remote bisa. Nah, seperti ini, ntar dulu. Arah menggunakan remote. Kalian teman-teman bisa cari, ntar dulu, kita cari bagian backlight-nya yang error. Nah, di sini teman-teman, ini bagian atas ini ada EEP clear ya. Di sini off, kita on kan. Nah, kita on kan, sudah posisi on. Dan kemudian untuk nah, bagian LR reset ya, ini kan ada angka 5 ya. Kita nolkan saja.
Nah, ini udah nol ya, teman-teman. Kondisinya sekarang udah nol ya. Jadi settingannya seperti ini. Dan nanti coba kita akan matikan untuk TV-nya dan nanti kita akan nyalakan apakah normal lagi ya. Semoga aja sudah normal ya. Kita matikan dulu untuk TV-nya. Ini sudah mati dan keadaan indikator tidak berkedip lagi ya. Dan coba kita nyalakan. Oke, warna hijau sudah nyala. Dan apa yang akan terjadi dengan TV-nya? Nah, ini sudah menyala. Ini input ya. Jadi ini buat HDMI. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Ini untuk input TV ini. Jadi sebelumnya ini buat HDMI ya. Kalau settingan ke TV kita akan coba lihat. Karena di sini nggak ada antena teman-teman, jadi masih posisinya sekarang nggak ada antena, jadi banyak semutnya. Tapi yang jelas intinya TV ini sudah menyala dan normal kembali ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channelnya Ketok Tular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.